Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, saya ucapkan dari Rancai Kek. Dah lama enggak hunting ke Rancai Kek ya. Mungkin teman-teman saya di Rancai Kek masih tidur jam segini ya, atau mungkin baru bangun. Ini jam 6 lebih 5 menit saya sudah standby di sini. Mau nunggu kereta api lokal Cibatuan. Lokal Cibatuan dari stasiun Cibatu tujuan akhir Padalarang. Nah, karena lokal Cibatuan beroperasi, jadi bakal susul kereta api Malabar ya di sini di stasiun Rancai Kek. Nanti kereta api lokal Cibatuannya masuk di jalur 3 dan Malabar melintas langsung di jalur 2, itu yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Udah lama enggak lihat susul lokal Cibatu oleh Malabar di Rancai Kek. Banyak perubahan yang ada di Rancai Kek ya. Aduh, keren, jalurnya udah banyak dipasang nih. Proyek double tracknya keren lah progresnya. Dan kita akan tunggu lokal Cibatuan dari Cibatu tujuan akhir Padalarang masuk stasiun Rancai Kek. Pagi hari ini Rancai Kek cukup lumayan cerah, berbeda dengan pagi-pagi sebelumnya ya. Sekarang memang adzan subuh itu jam 4 lebih 15 menit kalau tidak salah ya. Jadi memang di sini udah terang banget nih. Biasanya enggak backlight separah ini. Tapi enggak apa-apa, kita nikmati saja huntingnya ya. Ini kereta api lokal Cibatuan nih. Bentar lagi akan masuk stasiun Rancai Kek, biasanya dipersilahkan masuk di jalur 3. Kita lihat aja nih, masuknya jalur berapa ya. Biasanya jalur 3 kawan. Wah, ini gagah nih lokomotifnya CC203 ya. Wow, iya betul. Masuk jalur belok, jalur 3. Stasiun Rancai Kek sekarang sudah terpasang 4 jalur. Backlight parah, oi. Yang penting terlihat jelas nampak kereta lokal Cibatuan tujuan Padalarang. Kalau yang dari Cibatu subuh itu tujuan akhirnya Padalarang ya. Kalau yang siang itu tujuan Purwakarta. Loknya rada kinclong, eh mantep. Kereta api lokal memang sangat dibutuhkan, apalagi oleh masyarakat Cibatu ya tuh. Orang Rancai Kek banyak yang naik. Sekarang naik kereta tidak dipersulit untuk lokal, hanya menggunakan kartu vaksin saja udah beres. Lah, apa ini ya yang mau lewat? Apa ini? Kalau lokal berangkat lagi tidak mungkin karena jadwalnya susul Malabar ini kawan. Kalau Malabar ada di belakangnya tidak mungkin juga karena Malabar paling sekarang baru Cicalengka. Kereta. Waduh, waduh. Ini ada kereta telat nih. Ada yang telat nih. Ini adalah kereta api lokal Bandung Raya nomor K450. Saya tahu nih, saya tahu betul nih. Soalnya tidak ada lagi lokal Bandung Raya dari Padalarang. Lah ini kenapa telat ya? Saya kira keretanya ini udah lewat di Rancai Kek dari tadi. Nah, ini menggunakan lokomotif yang memang menjadi incaran para pecinta kereta api, kawan. Lokomotif livery UUD Kemerdekaan dan lokomotifnya CC201-7723 nih. Wah, momen ini kawan di Rancai Kek bakal ada susul silang nih. Ini momen parah sih menurut saya, keren banget ini momennya. Jarang-jarang eh. Lokal yang satu ini.
motor belok jalur 1. Pak. Masuknya juga pelan-pelan lagi ini ya. Kereta api lokal nomor KA450 sangat perlahan sekali masuk stasiun Ranca Ekek, masuk di jalur 1. Ini memang kecepatannya seperti ini ya, masuk stasiun Ranca Ekek kalau di jalur 1, atau jujur saya baru lihat nih kereta pelan-pelan gini pas masuk stasiun Ranca Ekek, atau baru ditahan sinyal ya. Ini momen sih. Ganu kering ya kereta pelaunan. Kereta api lokal Bandung Raya nomor KA450 sudah masuk stasiun Ranca Ekek di jalur 1, lokal Cibatu di jalur 3, Malabar nanti melesat di jalur 2. Mantap, kita tunggu Malabarnya ya. Momen nih, momen. Biasanya lokal Cibatu aja, sekarang nambah jadi ada lokal Bandung Raya. Keren. Huntingnya saya pindah ke JPO ya. Ini momen menurut saya, karena jarang-jarang nih jam segini jalur Ranca Ekek diisi 3 jalurnya ini semua. Biasanya hanya lokal Cibatu doang, tapi sekarang ada lokal Bandung Raya. Malabar persiapan melintas langsung jalur 2 nih. Pas, keren. Setelah Malabar melintas dari jalur 1 dulu biasanya, ya pasti jalur dari jalur 1 sih. Dari jalur 1 lokal Bandung Raya nomor KA450 berangkat menggunakan lokomotif CC2017723. Mas ini sudah siap-siap untuk melihat aba-aba dari kondektur 4041 berangkat. Silangna di dia. Harusnya kan normalnya Cicalengka tah. Mana si Nopal? Tak apalah. Sare kene. Sare pasti. Lokal Bandung Raya berangkat secara perlahan nih. Dari jalur 1.
Iya jalur hiji karek dipasang realna atau kumaha? Jalur hiji, atau kumaha? Karek dipasang. Karek dipasang. Pantesan lalaunan. Ke Bator Nabe ada ke dia, naik lokasi Batu. Oh, iya lokasi Batu. Lain nu ieu nu ke arah Cibeukeun. Oh. Pantesan lokal Bandung Raya pelan-pelan nih masuk stasiun stasiun Cicalengka, stasiun Rancaekek. Dah realna baru dipasang cenah. Jadi baru gitu realna. Baru. Tiraha. Iraha dipasang kan? Kamari. Oh kamari, pantesan tuh. Pantesan pelan-pelan teh. Kirain lokna gangguan. Oh nya baru realna euy. Jalur 2 belum. Jalur 2 emang geus tuh ngeburu gitu kan. Oh. Ya ke jalur 4. Marah saya dikobong gue di mana nih. Jenis lompok. Heeh, lalaunan. Ganti kunaon gitu. Kenapa cita lokal Bandung Raya pelan-pelan masuk jalur 1? Oh iya bener, realna baru diganti nih ya. Bantalannya ge baru, pantesan. Jadi keretanya pelan-pelan. Momen atuh berangkat jalur 1 pelan-pelan ge nya. Oh iya bener euy. Tuh lihat ini taspatnya sangat pelan nih. Kayak kalber. Heeh, lebih laun ya. Lebih pelan daripada kalber ini. Nah. Tuh, TikTok ini saya wes lah, TikTok aja. Iya, mana pengen saya mungkin. Selamat jalan kereta api lokal Bandung Raya nomor 450. Selamat sampai tujuan. Kita tinggal mengabadikan lokal Cibatuan nih. Berangkat dari stasiun Rancaekek. Lokal Cibatuan berangkat. Kalau dari jalur 3 normal nih ya. Tapi kalau berangkatnya dari jalur 1 agak pelan-pelan. Alhamdulillah momennya dapat di sini. Susul silangnya keren. Karena jarang sih lokal Cibatuan di sini silangnya biasanya sendirian di jalur 3, tapi sekarang tadi ada temennya, ada lokal Bandung Raya. Kobong mal. Wah, raja kobong. Banyak momennya di Rancaekek. Banyak momen. Itu lokal udah jauh, Chan? Hah? Lokal udah jauh nu belakang? Iya, Kang. Jauh. Jauh. Asli, Pak. Bisa kobong ya mah. Lokal Bandung Raya dan lokal Cibatuan sudah diberangkatkan dari stasiun Rancaekek. Sepi nih di stasiun Rancaekek. Alhamdulillah momennya pas banget nih dapat 3 kereta sekaligus di stasiun Rancaekek. Sing secara alamat kereta baik lokal Cibatuan, lokal Bandung Raya dan Malabar. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Hatur nuhun, tidak ada kereta lagi. See you next time, sampai jumpa kembali dalam video hunting kereta api berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.